konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview. Banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Halo, welcome back to ILC Indonesia Level Crossing. Kenapa saya ngerekam atau dubbing langsung, nggak langsung di sono? Karena pada saat gue mau editing video ini ternyata hilang sih rekaman videonya. Jadi gue kasih lihat aja di sini ya. Ya, sebelum nutup, gue mau kasih lihat dulu ada fitur yang menurut gue tuh nggak perlu ada ya. Nah, itu lampu kuning itu yang kedip itu. Dan nggak lama nutup nih. Ya kan, kita nunggu aja nutup. Ya. Tapi sayangnya lampu silang datar itu nggak nyala. Sayang banget. Dan palang pintunya itu udah agak kusam, jelek, letek. Mungkin karena efek hujan, angin dan sebagainya. Ya. Udah gitu palangnya udah berdiri nggak sempurna lagi. Ya, sebentar lagi kita akan menunggu kereta Mutiara Selatan yang akan melintas dari Dallas. Ya, jika kedatangan keretanya itu dari arah Tasikmalaya atau dari Korea, itu kita bisa menebak ya dari alarm yang nggak jauh dari sini, yaitu JPL 213 Dallas. Ya. Jika alarm JPL 213 Dallas sudah bunyi, kita nunggu aja di Bayang Kadungora itu. Nah, sekarang kita tunggu aja ya kereta yang lewat. Sambil nge-review bagian ini nih ya, bagian EWS-nya nih. EWS atau apa ya, saya nggak tahu nih. Sistem ini ya, ya EWS bener. Cuman ini manual EWS-nya. Ya, nggak lama kemudian katanya lewat juga ya, di selatan yang akan menuju ke Nagres, melewati jalan masih terjal. Ya, Wortel. Nanti gua akan kasih lihat ya kereta pada saat menanjak dengan kecepatan tinggi. Setelah palang itu terbuka, saya akan perlihatkan kereta Mutiara Selatan yang siap-siap menanjak untuk menuju ke Nagres. Yuh, nanjak. Terima kasih perhatian Anda untuk menonton Indonesia Live Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap hari jam 5 YouTube Alifasa.